warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai muka surat 14 kan? Baris ke bawah di bawah tu. Dan demikian lagi. Situ dah. 15 daripada bawah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan demikian lagi, tiada lazim atasmu mengetahui segala abwab ilmu fiqh, ilmu fiqah, daripada berjual beli dan sewa menyewa dan berkahwin dan talak dan meduka, dan sesungguhnya tiap-tiap yang demikian itu fardu kifayah. Maka jika engkau kata ini qadar daripada ilmu tauhid, adakah hasil dengan menilik manusia dengan ketiadaan guru yang mengajar akan dia? Baik. Kata musannif, dan demikian lagi, tiada lazim, makna tidak wajib. Tiada lazim, tiada wajib atasmu, atas kita semua, mengetahui segala abwab ilmu fiqah. Abwab maknanya bab-bab, ya? Segala bab di dalam ilmu fiqah, daripada berjual beli, iaitu babul bai', dan sewa menyewa al-ijarah, dan berkahwin iaitu babun nikah, dan talak iaitu sebahagian daripada bab nikah itu perbahasan tentang talak, dan meluka dipanggil babul jirah iaitu tentang bab jinayat. Dan sesungguhnya maknanya, kalau bab jual beli tidak wajib kita belajar, dan sewa menyewa pun begitu juga, dan berkahwin pun begitu juga, ya, dan talak pun begitu juga, serta bab jinayat tidak menjadi wajib atas tiap-tiap individu, tetapi kena ada orang yang faham, yang tahu berkenaan dengan bab-bab tersebut, bab jual belinya, bab muamalat nikah kahwinnya, hendaklah ada orang yang tahu. Dalam erti kata yang lain, kalau semua tidak tahu, maka berdosa orang yang semua tadi berdosa belaka. Kalau satu kampung, satu kampung berdosa, kerana dia merupakan fardu kifayah, kena ada seorang yang tahu. Baik. Dan sesungguhnya tiap-tiap yang demikian itu, yakni bab berjual beli, bab sewa menyewa, bab perkahwinan, dan juga babul jinayat, itu merupakan fardu kifayah, bukannya fardu ain. Kalau fardu ain, setiap orang daripada kita kena tahu. Baik. Dan jika engkau kata, maknanya kalau lagi timbul persoalan di dalam diri kamu, ini qadar daripada ilmu tauhid, yaitu qadar ilmu tauhid yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini, adakah hasil, adakah terhasil ilmu tauhid itu dengan menilik manusia, dengan nazar, dengan ketiadaan guru yang mengajar akan dia, akan manusia. Maknanya, boleh atau tidak kita mengaji ilmu tauhid tanpa kita berguru, kita baca sendiri je, boleh atau tidak? Baik. Maka ketahui olehmu bahawasanya guru itu yang membukakan, yakni yang membukakan jalan ke arah memahami ilmu tauhid. Masalah ta'alluq, masalah saluhi, masalah tanjizi, ini semua
iaitu yang membukakan kepada faham itu adalah guru. Baik. Oleh kerana itu, kenalah kita berguru, ya. Dan memudahkan, yakni memudahkan kita faham dan menghasilkan dia, dan menghasilkan ilmu tauhid sertanya, yakni bersama dengan guru itu terlebih mudah dan senang. Itu lebih memudahkan kita, itu lebih menyenangkan kita. Maknanya Imam Ghazali dia menganjurkan kepada kita, kalau dalam bidang ilmu tauhid tidak boleh kita belajar sendiri-sendiri, ambil kitab Fardhatul Faraid, kitab Aqidatul Najin, kita baca sendiri. Boleh faham atau tidak? Kemungkinan kita faham, kemungkinan kita tak faham, atau kemungkinan kita salah faham. Dengan sebab itu, perlu kepada guru yang membukakan faham kita, perlu kepada guru memudahkan faham kita, dan perlu kepada guru untuk menghasilkan ilmu tauhid itu dengan mudah dan senang. Bermula Allah Ta'ala dengan kurnianya memberi atas orang yang dikehendakinya, dikehendaki Allah daripada hambanya. Maknanya, memberi faham itu, itu merupakan kehendak Allah dan dipilih oleh Allah di kalangan hamba dia. Yang kadang-kadang, ada orang belajar lama, ada orang belajar kejap, tapi yang belajar kejap lebih faham daripada yang belajar dah lama. Baik. Maka adalah ia, yakni Allah yang mengajar akan mereka itu subhanahu wa ta'ala, iaitu pada zahirnya yang memudahkan, yang membukakan, yang menghasilkan itu adalah guru. Itu pada zahir. Tetapi pada hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah ilmu tasawufnya adalah perbuatan, iaitu ma'ani yang Allah Ta'ala letakkan dalam diri seseorang itu, maka dengan ma'ani itulah bergerak mulut untuk mengajar, bergerak otak untuk mengajar, bergerak tangan dan kaki untuk mengajar dan belajar. Pada hakikat, yang menggerakkan segala-gala bukan anggota sendiri, bukan mulut sendiri, tetapi yang menggerakkan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, memberi faham juga bukanlah guru, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada mana kita ambil? Daripada hadis Nabi yang menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti." Nabi mengatakan, aku qasim, iaitu aku cuma membahagi-bahagikan, tetapi yang menganugerahkan pada hakikat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memberi faham itu bukan Nabi, tetapi memberi faham itu adalah Allah. Baik. Maka kata Imam Ghazali, Allah memilih daripada kalangan hambanya untuk memahami agama dia. Itu pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana manusia itu makana lahumul khiyarah, mereka tidak memiliki sebarang pilihan untuk memilih, kerana segala-galanya dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini orang yang memandang kepada takdir sejak azali lagi, ya, memandang di sana tentang qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali lagi, iaitu memandang kepada sifat iradat dan sifat ilmu Allah. Segala yang bakal terjadi, segala yang sedang terjadi, segala yang telah terjadi, itu kesemuanya maklum di dalam ilmu Allah. Siapa yang bakal lahir, Allah telah tahu. Bagaimana kehidupannya sejak daripada kecil sehingga dia meninggal, Allah telah tahu. Dan Allah mengkehendaki akan berlaku bagian-bagian-bagian, itu dikatakan iradat Allah. Dan kedua-duanya tadi, itu dikatakan qada. Dan apabila Allah mengkehendaki dia berlaku, maka Allah akan mentakdirkan dengan sifat kudrat dia. Itu dikatakan qadar. Maka qada dan qadar itu adalah kesinambungan daripada sifat ilmu, sifat iradat dan sifat kudrah. Maka orang yang belajar itu dalam ilmu Allah Ta'ala telah pun ada perancangannya, si fulan akan datang ke surau pada malam ini.
Kemudian Allah ketika mana terjadi perkara itu, maka Allah mentakdirkan dengan sifat kudrat dia. Kalau begitu, fahaman kita sama ada faham ataupun tidak, Allah telah mengetahui sejak azali lagi. Kita faham ke tak faham ke, Allah mengetahuinya. Dan Allah mengkehendaki si fulan faham, maka si fulan itu faham. Kalau Allah mengkehendaki si fulan tak faham, maka dia tak akan faham sampai bila-bila. Yang ini anugerah daripada Allah. Maka orang tasawuf, mereka mandang ke sana, bukan mandang ke sini. Oleh kerana itu, mereka tidak nampak diri mereka. Yang mereka nampak di situ, di sebalik diri mereka itu, adanya satu kuasa yang sangat hebat, ada satu ilmu yang sangat hebat, ada satu kehendak yang sangat hebat, yang kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyedari yang itu, maka tidak ada perasaan kecewa kalau tidak dapat ilmu baik. Tetapi oleh kerana kita ni hamba Tuhan, kerana kita ni hamba Allah, Allah memerintahkan kita belajar, maka kita pun belajar kerana taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi kita beristighfar sedangkan dia maksum daripada dosa. Kenapa istighfar? Kerana nabi kita menjalankan hak ubudiyah, iaitu hak kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak berdosa, istighfar juga. Sekalipun tentu syurga, nabi banyak sembahyang juga. Kerana apa? Kerana ubudiyah, kehambaan. Walaupun dia mengetahui yang bahawasanya pasti Allah memasukkan nabi kita ke dalam syurga. Kalau begitu, kita bagaimana pula? Kita tidak tahu nasib kita. Yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bagaimana? Kita berusaha sedapat mungkin dengan kita belajar, dengan kita wirid, kita zikir, kita sembahyang. Tapi pada kita punya pegangan adalah kesemuanya itu merupakan pilihan daripada Allah. Baik. Sebab itu, wa kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka anit tadbir. Rehatkan dirimu daripada mengganggu urus tadbir Allah. Ha, kita biarkan Allah mentadbir. Kita yang kerja kita. Kerja kita apa? Kerja hamba. Apa dia? Beribadah kepada Allah. Belajar kerana perintah daripada Allah. Allah menaikkan maqam orang yang alim. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki bagi orang yang alim, Allah menaikkan dia punya maqam dia. Tetapi naik maqam tak naik maqam, alim tak alim, itu perintah, itu merupakan pilihan daripada Allah. Kalau benar kita memang hamba yang memang taat kepada Allah, tidak ada perasaan cemburu. Mana? Karena memilih bukan kita, Allah yang pilih. Baik. Kemudian maka ketahui olehmu, dari itu habis, bermula Allah Ta'ala dan kurnia memberi atas orang yang dikehendakinya daripada hambanya, maka Allah ia yang mengajar akan mereka itu Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Kemudian maka ketahui bahawasanya Aqabah ini iaitu gunung ini. Gunung mana? Gunung ilmu. Yang ialah Aqabah ilmu, itu gunung ilmu. Dia ada 7 gunung yang mesti dilalui oleh setiap daripada hamba. Setiap orang yang salik, setiap orang yang ingin menjalani perjalanan kesufian ini, maka hendaklah ia melepasi 7 gunung atau 7 cabaran. Ya? Aqabah yang pertama, iaitu cabaran yang pertama itu adalah Aqabah ilmu nama dia, iaitu gunung ilmu. Satu aqabah yang sangat payah, merupakan satu gunung atau cabaran yang sangat getir, sukar untuk dilepasi dengan mudah. Maknanya kena berusaha sedapat mungkin untuk kita melalui aqabah yang pertama ini, iaitu melepasi cabaran yang pertama. Bukan masalah susah belajar, tetapi di sebalik belajar itu ada banyak adab yang mesti kita raikan. Ada perkara yang mesti kita bawa sekali ketika mana kita belajar. Bukan sekadar belajar, tetapi ada adab-adab yang mesti dilepasi
ada perkara yang mesti kita raikan dia. Baik. Kemudian dan tetapi dengan dia, dengan aqabah ilmu inilah tercapai segala matlubnya, iaitu tercapai segala yang dituntutnya dan yang dimaksudnya dan yang dimaksudkan oleh si salik tadi, dan manfaatnya, manfaat ilmu itu amat banyak. Jadinya dia kata nak sampai kepada tahap-tahap yang lain, maka mestilah dia memiliki ilmu. Dalam tasawuf dikatakan orang yang memiliki ilmu ini akan sampai kepada martabat yakin. Yakin berdasarkan kepada ilmu dikatakan ilmul yakin. Kemudian akan naik kepada ainul yakin. Kemudian akan naik lagi kepada haqqul yakin. Dan naik kepada martabat yang paling tinggi, kamalul yakin. Untuk sampai kepada ainul yakin, sampai kepada haqqul yakin, sampai kepada kamalul yakin, dia mesti melalui ilmul yakin, iaitu berdasarkan kepada ilmu. Maka dengan ilmu inilah dia mencapai perkara-perkara yang lain. Mafhumnya adalah kalau tanpa ilmu ini, maka tidak tercapailah perkara-perkara yang lain. Ha, baik. Maksud dia, untuk mengira, kena kenal 1-10. Kalau tak kenal 1-10, macam mana nak buat matematik, nak kira duit? Tak. Jadi kita macam cerita, ha, siapa? Samsudin dengan Aziz Sata. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dan, ha, penjudahannya, dia kata, mana tu? Untuk kau, untuk aku dah. Sebab tak kenal huruf. Macam itulah untuk sampai kepada tempat yang lebih tinggi, kalau dalam masalah matematik, huruf kena kenal dulu. Untuk mencapai kepada makam-makam yang lain, maka ilmu kena ada dulu. Kalau tak ada ilmu, maka yang lain tidak akan tercapai. Ha? Baik. Kalau istilah orang Islam kata apa dia? Payangat pulang ambui. Ada. Mana tidak ada apa-apa. Tak dapat apa-apa. Sekadar berangan-angan semata-mata tidak terjadi demikian. Al-imanu laysa bitamanni. Iman bukan dengan cara angan-angan. Begitu juga maqam dan tasawuf. Maqamatus sufiyah, maqam-maqam dalam ilmu tasawuf itu tidak akan dapat dicapai kalau tidak ada ilmu. Baik. Kemudian dan yang memutuskan dia amat sukar. Maknanya nak melepasi aqabah ilmu ini sangat sukar. Dikhawatiri ilmunya banyak, adabnya tidak ada. Tak. Orang ada ilmu sekarang ni kadang-kadang adab tak ada. Maknanya ilmu yang dia ada tidak memberi manfaat kepada diri dia. Ilmu banyak tapi kurang hajar. Pun ada juga. Kan? Ha. Dikatakannya macam-macam. Yang terbaru dia kata tariqah Ja'fariyah itu terhasil daripada penyelewengan anak dia pula. Siapa yang cakap macam ni ni? Kalau seandainya berilmu, ini ilmu tak ada berkat dia. Tak ada barakah langsung. Ha? Para awliya dipermain-mainkan. Ha? Termasuk dia kata tariqah Ahmadiyah yang dirasah itu adalah tariqah yang tidak boleh dipakai. Ini yang membawa tariqah ni siapa dia? Para awliya, para wali, para ulama, mereka yang mananya ahlul usul, mereka sampai kepada kepada hadrat Allah Ta'ala. Kenal mereka Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Mereka melalui pengalaman rohani yang luar biasa. Kita siapa? Tak? Ha, kita ngaji qajab, iaitu banyak fil, tiba-tiba kita boleh menyalahkan ulama-ulama kita yang memang ada tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan amat sukar untuk melepasi aqabah ilmu ini, sukar untuk menjadi orang alim yang wara', orang alim yang tawadhu'. Itu kita nak. Sifat itu bukan sekadar ilmu, tetapi sifat sebagai seorang yang berilmu itu sukar diperolehi pada zaman sekarang ini. Ilmu banyak, cakap dia takabur. Ilmu banyak, dia berlagak dan sebagainya. Ilmu banyak, tapi tawaduknya tidak ada kepada ulama-ulama lain. Baik. Kemudian,
dan yang ditakutnya amat besar, yaitu akibat, ya, akibat daripada tersalah ataupun dia lepas aqabah ilmu, tetapi cobaan untuk melepasi aqabah itu sangat sukar. Banyak benda yang datang. Sebab itu saya tengok ada di kalangan madrasah-madrasah daripada puak-puak, kumpulan-kumpulan yang tertentu, dia suruh cuci jamban. Dia suruh itu, suruh ini, yang menjatuhkan dia punya kedudukan dia sendiri. Suruh keluar, kemudian orang marah dia, mula kita marah. Rupa-rupanya ada rahsia di sebalik itu. Bila mana menjatuhkan kita punya kesombongan kita. Saya pernah sekali tuan-tuan keluar 3 hari. Dia halau dia orang. Dia kata tak sekolah. Saya ada universiti ni, kau bahawa tak sekolah pula. Saya rasa dia yang tak sekolah. Tapi oleh kerana kita diajar daripada awal, jangan bangkang. Tak ada nusrah, tak ada pertolongan Allah nanti. Jadi kita senyap je lah. Orang khabar tak sekolah, tak sekolah lah. Tak sekolah, pergi balik belajar lah. Ni tak kojo semua ni. Saya keluar dengan pengarah tuan. Dengan toke-toke kilang. Tak kojo khabarnya. Kau di situ lah. Tak kojo, tak sekolah, tak ada kelulusan, pengotor dan sebagainya lah. Tapi bagus dia, baru kita tahu bagaimana kita yang disanjung orang, dihina di hadapan orang pula. Ada dia punya madrasah dia. Cara pengajaran menjatuhkan keeguan seorang yang berilmu. Cara dia begitu. Ada kalanya begitu. Dan pelbagai cara. Ada tariqah yang kita tengok. Seperti mana kata Syakiyah Halim Musaddad. Dia kata ada orang di kalangan, daripada kalangan anak murid dia, dia suruh berjalan 500 kilometer. Daripada tempat dia sehingga ke mana, 500 km, tanpa bawa duit satu sen pun. Duit tak boleh bawa, kereta tak boleh naik, jalan kaki 500 km dan balik semula. Dia suruh amalkan wirid, sembahyang, jaga, iktikaf di masjid dan sebagainya. Itu cara dia. Ini madrasah daripada kumpulan tariqah yang tertentu untuk menjatuhkan rasa keeguan kita, supaya ilmu kita ada, sifat ulama kita ada. Sifat ulama kita ada. Tengok Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri dipukul orang dengan tongkat, bukan dia marah, padahal dia seorang yang sangat alim. Dikatakan Sufyana ni dua Sufyan, sehinggakan Sufyan As-Sauri ni disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in berkenaan dengan bab kenduri kahwin, sebut nama dia kalau dia hukumnya bertukar berkenaan dengan masalah walimah. Kerana penghormatan ulama kepada dia dan kesiqahan dia, tawadhu'nya dia, wara'nya dia, sampai hukum fiqah meraikan orang seperti dia, Sufyan ni. Tapi Sufyan As-Sauri dipukul orang kepala dengan tongkat, bukan dia marah, dia suruh pukul lagi. Pukullah lagi, ni kepala banyak dosa, pukul lagi. Orang pun terkejut, pasal apa pula ni? Dah dia marah, dia ketuk kepala orang ni, orang suruh ketuk pula lagi. Dia ketuk lagi. Dia kata, ketuk lagi, tak apa, ketuk lagi. Kepala banyak dosa. Sehingga orang kata, kenapa kau pukul Sufyan As-Sauri? Barulah orang terkejut. Dengan ini, Sufyan As-Sauri, ulama besar yang sangat warak. Sehingga kan dipukul orang, bukan dia marah. Dia suruh pukul pula lagi. Sebab orang tu kata, kau pukul aku balik, wahai Sufyan. Pukul kepala aku balik. Dia kata, aku takkan pukul seseorang yang menyebabkan aku ke syurga. Aku takkan pukul. Kau pukul aku, aku sabar, Allah naik. Makam aku lagi, aku masuk ke syurga, dan kalau boleh aku nak tarik kau sekali masuk ke syurga. Demikian Sufyan As-Sauri, orang alim yang ada sifat orang alim, yang wara', yang tawadhu', bukan orang yang mencaci orang lain. Baik, kemudian beberapa orang yang terpaling daripadanya maka sesat. Orang yang terpaling daripada aqabah ilmu ini maka sesatlah dia. Tidak memiliki ilmu maka akhirnya sesat. Sampai tak kenal dia siapa Allah Ta'ala, tak kenal dia siapa Rasul dia, sehingga mudah dia mengatakan Allah tidak adil kepada dia. Dia tak kenal siapa Allah Ta'ala. Allah yang melahirkan dia ke dunia, Allah yang menjadikan dia orang kaya, Allah yang beri dia bernafas dan sebagainya, yang mana kekayaan dunia tersebut tidak ada nilainya
dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri dia. Dengan mata boleh memandang, telinga boleh mendengar, kaki boleh berjalan, badan dia sihat. Berbanding seorang yang tak sihat, walaupun duit dia banyak, duit tidak ada makna di situ. Tetapi dia kata Allah tak adil kepada dia. Ini sesat. Sebab kerana orang ini terpaling daripada ilmu. Dia tidak ditakdirkan mendapat ilmu. Maka sesatlah dia. Dan beberapa orang yang jalan akan dia, maka tergelincir. Ada orang yang terpesong. Belajar banyaklah, tetapi akhirnya terpesong juga. Dan beberapa orang yang tercengang padanya dalam hairan. Iaitu tercengang kehairanan di dalam ilmu tersebut. Dia berasa dia hebat. Lebih daripada orang lain. Orang lain tak sehebat dia. Ha? Dia berasa hairan pada diri sendiri. Berapa ramai orang yang sedemikian? Ulama, ilmu banyak tetapi tercengang dengan diri sendiri. Maknanya, ujub berasa hebat diri. Ini berlaku kepada orang yang banyak ilmu. Dan beberapa daripada orang yang di dalam menyesal yang terputus padanya pada ilmu. Maknanya mereka menyesal nanti di akhirat mereka tidak ada ilmu ketika mana mereka hidup, sehingga mereka tidak kenal siapa Tuhan dia, sehingga mereka beribadat sekalipun ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh kerana ketiadaan ilmu. Berapa ramai orang yang menyesal. Termasuk mereka yang menyesal semasa mereka, mereka beransur tua. Masuk ke alam tua, mereka menyesal. Kerana semasa muda, mereka tidak menuntut ilmu. Tak menuntut ilmu. Tak belajar. Ya? Orang lain belajar, dia bantai pimpin motor. Kan? Ha. Sekarang ni nak ke macam itu? Tak. Kalau begitu, suruh anak tu pimpin motor je kerja. Kan? Suruh dia belajar. Ini abah bagi motor, suruh anak main-main. Maghrib, kau pilih main motor ke luar. Abah nak pergi masjid. Kan? Ha. Apa nak jadi? Kita penyumbang kepada masalah sosial. Kan? Ayah dia penyumbang. Ha. Besok, bila anak tu besar, anak tu seperti dia juga. Menyesal kerana tak belajar dulu. Akhirnya siapa disalahkan? Atuk kau lah yang salah ni dulu. Kerana dia tak mengantar, tak mengajak abah ke surau semasa abah masih muda. Baik. Oleh kerana kita dah menyesal, maka sesalan itu jangan diulang kepada anak-anak kita. Bagi dia pelajaran yang secukupnya dan pelajaran yang terbaik. Suruh dia hafal Quran, suruh dia belajar kitab, suruh dia belajar agama. Ya? Supaya jangan menjadi seperti kita yang tak sempat belajar semasa kita muda. Baik. Dan orang yang menjalan dia, diputuskan dia di dalam masa yang sedikit. Maknanya ada orang yang selesai belajar sekitar 8 tahun, sekitar 10 tahun, maka dia menjadi seorang yang alim. Dan yang lainnya berulang-ulang padanya 70 tahun. Ada yang sampai 70 tahun berasak mengaji tapi tak alim juga. Dan segala pekerjaan itu sekaliannya dengan tangan, yakni dengan kudrat Allah Azza wa Jal. Ini merupakan di bawah kudrat Allah. Maknanya takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan orang itu alim ataupun tidak. Walau dia usaha setakat masa sedaya upaya dia sehingga 70 tahun sekalipun, kalau Allah tidak mengkehendaki dia alim, maka takkan menjadi dia alim. Baik. Kalau Allah mengkehendaki dia alim, kadang-kadang mengajinya kejap tetapi dia menjadi orang alim sah. Seperti saya tengok latar belakang Tuan Guru Haji Ibrahim Bongek, dia mengaji tak lama tuan. Saya tengok dia punya pengajian dia tak lama, tetapi rezekinya menjadi orang alim. Ya? Ada orang mengaji sampai puluh-puluh tahun tapi tak alim juga. Ya? Ini semua takdir daripada Allah, ketentuan daripada Allah Ta'ala. Adapun manfaatnya, manfaat ilmu itu, maka atas barang yang kami sebut akan dia, akan manfaat tersebut daripada sangat hajat hamba itu kepadanya. Yakni dia kata manusia ini sangat perlu kepada manfaat ilmu. Dan ditaruh segala pekerjaan ibadah sekaliannya atasnya, atas ilmu itu. Istimewa pula, ha, dia kata segala ibadah tersebut menjadi sah
diterima oleh Allah dengan adanya ilmu. Istimewa pula, lebih-lebih lagi ilmu yang sangat penting, ilmu tauhid dan ilmu sir. Ilmu sir maknanya ilmu tasawuf, ilmu mengenal Allah. Ada, bukan ilmu ruh, ilmu sir. Apa makna sir? Sir itu merupakan batin bagi ruh. Dan dalam daripada sir dikatakan sirru sirri, iaitu dalam sir tu ada sir lagi, dikatakan sebagai ilmu sir, ilmu rahsia. Kenapa ilmu rahsia? Kerana ilmu tersebut berada di dalam hati setiap orang. Dia terlindung, dia duduk dalam sekali. Seperti orang yang ikhlas. Ikhlas nampak ke tak nampak? Tak nampak. Yang fiqah kita nampak, dia rukuk, dia sujud, dia i'tidal, dia tawaf, dia sa'i, dia melontar, dia wukuf di Arafah. Nampak zahir dia. Tapi sir, benda yang rahsia, tersimpan di dalam lubuk hati seseorang. Seperti ikhlas, seperti apa lagi? Seperti mana ikhlas, seperti mana wara', itu dalam hati dia. Seperti mana mahabbah, seperti mana taubah, dalam hati seseorang. Oleh kerana dalam hati duduk dia, maka dikatakan sir. Ini ilmu, sangat mulia ilmu tersebut. Ia dikatakan ilmu sir. Dan ilmu sir ini, dia mesti berpijak di atas ilmu tauhid yang betul. Kalau tauhid tak betul, maka tasawufnya juga jungkang, lah jungkang kalang. Tak, lintang pukang. Tauhid tak betul lah, maka tasawuf pun sama sekali lah. Ya, baik. Fahamnya adalah, tauhidnya betul, maka tasawufnya pun betul juga. Tapi kalau tauhidnya tak betul, maka tasawufnya ikut sekali tak betul. Baik. Sebab itu, dikatakan orang yang mengaji tasawuf, ilmu sir, tetapi tidak bertauhid, orang ini boleh menjadi kafir zindik. Tapi kalau dia mengaji sekadar ilmu, ya, mengaji sekadar syariah, ya, tetapi tidak dia bertau, tidak bertasawuf, ini bahaya juga. Dia khawatiri menjadi fasik. Ada. Apa sebab? Ilmunya banyak tetapi riaknya juga ada. Ini masalah. Maka boleh menjadi fasik dia. Dan dia khawatiri juga tasawuf dia kamin hebat, dia punya praktikal dia tak ada. Maka orang ni kadang-kadang menjadi kafir zindik dia. Bila mana dia mengatakan dia tu Allah, padahalnya bukan tu maksud oleh ahli tasawuf. Maka dia bertasawuf je seperti orang sufi, tetapi syariatnya tidak ada, dikhawatiri menjadi kafir zindik. Maka untuk selamat, tauhid kena ada, fiqah kena ada, kemudian pula tasawufnya ada. Maka cantik. Dia panggil tahqiq. Baik. Maka istimewa ilmu tauhid kerana berkait secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu sir itu berkait kepada hamba Allah. Jadi kedua-duanya ada. Ilmu berkenaan dengan makrifatullah, ilmu berkenaan diri orang yang arif, orang yang nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah dengan cara dia mengenal kedudukan dirinya sebagai hamba Allah. Maka tergabunglah dua tersebut, ini merupakan ilmu yang paling istimewa sekali. Banyak kelebihan dia, ya. Dan kedua-duanya ini dia sangat penting kerana dia akan berkait dengan ibadah kita. Bila kita ibadah, tauhid kena betul. Bila ibadah, kena ada tasawufnya, supaya ibadah kita itu tidak ada unsur-unsur syirik khafi dipanggil, ya. Iaitu seperti riak kan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ya. Maka sebenarnya telah meriwayat ulama bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyikan kepada Nabi Dawud alaihi salam, maka firman-Nya, ya Dawud, ta'allamil ilma an-nafi'a, faqala ilahi wa mal ilmu an-nafi', faqala an ta'rafa jalali wa 'azamati wa kibriyai wa kamala qudrati 'ala kulli syai', fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Dia kata Allah berfirman,
kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud yang terkenal boleh melembutkan besi. Maka orang pun berdoa menggunakan Nabi Daud, kan? Dia kata apa? Allahumma layyin qalba siapa? Iaitu wahai Tuhan, lembutkanlah hati siapa dia? Muhammad Yusri, contoh dia, kan? Kama layyanta li Dauda hadidah. Seperti mana kau lembutkan besi bagi Nabi Daud alaihi salam. Anak bagi, kan? Anak dogil, doakan dia. Allahumma layyin qalba siapa? Wahai Tuhan, lembutkan hati anak aku ni. Kama layyanta li Dauda hadidah. Sebagaimana kau lembutkan besi bagi Nabi Daud. Anak-anak yang dogi itu bolehlah. Ya, kata pun diri sendiri. Ya, di sini pun dogi juga. Kan? Baik. Minta supaya Allah Ta'ala lembutkan hati sendiri. Sebagaimana Allah melembutkan besi bagi Nabi Daud alaihi salam. Hai Daud. Terjemahan dia. Belajar olehmu akan ilmu yang memberi manfaat. Maka sembah ia. Yakni Nabi Daud. Hai Tuhanku. Dan apa ilmu yang memberi manfaat itu? Dia kata, apa ilmu yang memberi manfaat? Maka firmannya Allah Ta'ala, bahawa engkau mengenal akan jalalku, sifat kebesaranku, sifat jalal. Kenalkan sifat jalal. Apa contoh sifat jalal? Seperti mana Allah bersifat dengan Al-Jabbar. Al-Jabbar iaitu Allah mentakdirkan sesuatu maka tidak ada siapa yang dapat menghalang. Jadi katakan Al-Jabbar yang memaksa. Paksa yang macam mana? Iaitu bila Allah mentakdirkan kamu suka tak suka kena terima. Seolah-olah terpaksa. Al-Jabbar artinya yang memaksa. Bila Allah bagi penyakit, penyakit itu kehendak dia, buatlah macam mana sekalipun. Kalau Allah mentakdirkan tak sihat, takkan sihat. Itu sifat jalal Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebalik sifat jalal itu ada sifat jamal, iaitu kelembutan, dah kecantikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sakit, dia tengok di sebalik yang lain pula Allah memberi ruang kepadanya untuk taubat kepada Allah, untuk ingat kepada dia supaya kenalkan Tuhan ni yang memberi penyakit, yang mendatangkan sakit, supaya kenal dia. Jadi bila pandang kepada jalal, maka zahirlah sifat jamal. Baik. Dan kebesaranku, itu sifat azamah Allah Subhanahu wa taala. Dan kibriyaku, besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sempurna kudratku, iaitu sempurnanya kudrat Allah Subhanahu wa taala dalam mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Artinya sesuatu itu tidak akan terjadi kalau tidak Allah Ta'ala, kalau tidak dia yang menjadikan. Sesuatu itu tidak akan mati melainkan Allah yang matikan. Di sana kita melihat sempurnanya kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini dalam ilmu tasawuf dikatakan tajalli af'al Allah. Tajallil af'al dipanggil. Atau yang terjadi itu, di sebalik tajallil af'al tersebut dikatakan mazhar tajalli bagi sifat kudrah. Itu bahan tasawuf lah, ya. Tempat zahir, tempat nyata kudrat Allah Subhanahu wa taala itu pada diri manusia, pada alam semesta. Maka melihat kepada alam, melihat kepada diri sendiri, maka nampak di sana sempurnanya sifat kudrat Allah Ta'ala. Baik. Atas tiap-tiap sesuatu, maknanya atas tiap-tiap daripada makhluk Allah, kamu akan nampak sifat jalal Allah Ta'ala, yang mana bila Allah mentakdirkan tidak ada siapa yang dapat menghalang. Sifat jalal dia. Tapi di sebalik itu ada sifat jamal Allah, sifat cantik kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada segala sesuatu adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebesaran Allah itu zahir di segala ciptaan Allah. Dan sempurnanya
kudrat Allah Subhanahu wa taala itu terzahir ternyata di sebalik ciptaannya. Jadi katakan tiap-tiap sesuatu tadi. Maka bahawasanya inilah yang mendampingkan dikau kepadaku, maka dengan sebab kamu memerhatikan sifat jalal, memerhatikan sifat azamah, memerhatikan sifat kibriya Allah Ta'ala, memerhatikan kamalul qudrat Allah Ta'ala, maka kamu akan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Ha. Ini istilah dia apa dia? Dengan kamu musyahadahkan kepada af'al Allah, kepada asma Allah, kepada sifat Allah, kamu akan mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Dan daripada Sayyiduna Ali. Ha. Itu istilah, tuan-tuan. Ya? Istilah orang tasawuf, musyahadah dan sebagainya. Tetapi pemahamannya bagaimana? Kamu menyedari segala apa yang kamu lihat itu menunjukkan kepada adanya Allah Ta'ala. Jadi melihat dan merasa itu istilah yang diguna pakai oleh orang tasawuf adalah musyahadah. Melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Melalui rasa dia, maka dia merasai bahawasanya ini yang ada kesemuanya ini tanda Allah yang wujud, tanda Allah yang berkuasa dan sebagainya. Dan bila kamu perhatikan segala-galanya ini, maka kamu akan mendapatkan satu kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu bahawasanya berkata, ia tiada menyuka akan daku jikalau aku mati kecil-kecil dan aku masuk ke syurga. Aku tak suka mati kecil kemudian masuk syurga. Dan jikalau aku besar, dan seandainya kalau aku mati semasa aku dah berusia, aku akan melalui iaitu umur ketika mana dewasa, maka aku mengenal akan Tuhanku. Bila aku dewasa, aku telah pun remaja, maka aku dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau semasa kecil tak sempat kenal Allah, dah mati. Tapi kalau kita dah berusia, mati ketika tua, kita sempat melalui fatrah masa yang kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Yakni menyukurkan daku bahawa dibesarkan daku mengenal akan Tuhanku. Supaya aku besar dalam keadaan mengenal Allah, itu lebih aku suka. Walaupun masuk syurga ketika mana aku mati semasa kecil, maka yang terlebih mengenal manusia dengan Allah ialah yang terlebih mereka itu baginya takutnya. Maknanya orang yang sangat kenal Allah Ta'ala itu adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan makna takut kepada azab Allah. Baik. Bila takut kepada azab Allah, maka lahirlah pengharapan kepada Allah. Baik. Kalau tak takut kepada Allah, maka tidak akan ada harapan kepada Allah. Ada. Macam kita tuan-tuan, ya, ada orang nak bunuh kita, apa harapan kita? Harapan kita mudah-mudahan dia tak bunuh kita. Ada. Begitulah. Kalau kita tahu kita ni malas sembahyang, kita sedikit amal baik kita, wirid kita sedikit, selawat kita tidak ada, maka kita risau. Bila risau akan timbul pula satu perasaan yang lain, mengharap kepada Allah. Maka di situ timbullah kita al-khawfu war-raja, iaitu takut kepada Allah, di samping pada masa yang sama timbul pengharapan kepada Allah balik. Jadinya adakah lari daripada Allah? Tidak. Lari kepada Allah. Baik. Dan yang terlebih banyak ibadatnya, itu yang paling dekat dengan Allah. Maknanya banyak ibadah dia, sembahyang dia banyak, baca Qurannya banyak, ya. Bukan mengumpatnya banyak. Mengumpatnya banyak, mengatur orangnya banyak, mencarutnya banyak, maki orang pun banyak. Adakah dekat dengan Allah Ta'ala? Itu dekat dengan neraka Allah. Ada. Ha. Orang nak jadi ahli sufi, kan? Maknanya bertasawuf. Tapi memaki je kerja, kan? Maki orang, mencarut dan sebagainya. Kita kata ahli sufi apa macam ni, kan? Ahli sufi ni ibadatnya banyak, bukan lekanya banyak. Baik. Makna tuan-tuan,
kalau kita dah belajar tasawuf, kurang-kurangkan banyak ketawa ni, kan? Ha, ketawa kita kurangkan sikitlah, ya. Kemudian kurang, lama-lama kita pun ketawa pada saat yang sesuai je. Ha, dah. Jangan sikit-sikit tergolak, sikit-sikit tergolak. Baik. Dan yang terlebih baik, mereka itu menasihatkan pada Allah, yakni memberi nasihat hambanya di dalam jalan menghampirkan kepada Allah. Yaitu yang terbaiknya adalah mereka yang menasihatkan kerana Allah, ya, pada Allah, maknanya kerana Allah. Beri nasihat kerana Allah, bukan kerana yang lain, kerana bukan nak disanjung, dipuja dan sebagainya. Baik, sikit lagi dia kata, dan adapun syiddahnya, yakni payahnya, maka buangkan olehmu akan dirimu di dalam ikhlas pada menuntut bagi ilmu. Yang paling payah sekali adalah menuntut ilmu kerana Allah. Yang itu paling payah, dia kata. Ya, sebenarnya dia kata, buangkan olehmu akan dirimu di dalam ikhlas pada menuntut bagi ilmu. Yakni hendaklah kita ikhlas dalam menuntut ilmu ni. Maknanya bukan tujuan-tujuan yang lain. Bukan nak tunjuk kepada orang, bukan nak pangkat kedudukan dan sebagainya. Ini yang paling payah. Kerana ada di kalangan orang menuntut ilmu, tujuannya mendapat kerja yang bagus, bukan kerana Allah lagi. Dan ada tuntutmu itu tuntut hendak mengerjakan amal, tiada tuntut riwayat jua. Maknanya bukan sekadar menceritakan ilmu, tetapi tuntut ilmu itu kerana supaya dapat beramal dengan ilmu tersebut. Kerana orang-orang akhir-akhir zaman, mereka lebih banyak bercerita tentang ilmu, tetapi amal ilmu yang itu tidak ada. Ada cerita dia makam kami tinggi, ada makam dia makam Malakut, Jabarut, ada makam Lahud dan sebagainya, Nasud lah, tetapi di sudut amalan tak ada. Cerita tak habis, muraqabah, musyahadah, ini mujahadah, ini kata bab riadah dan sebagainya. Tinggi-tinggi belaka tuan, tapi dia semayang sekali. Ada cerita ni syuhud ni, ni musyahadah ni, ni syuhudul kasrah fil wahdah ni, ini syuhudul wahdah fil kasrah ni, ya? Ini makam dia orang yang pada makam Malakut. Kami pandai lagi cakap zuhur tak semayang. Ini tuan-tuan, bila kita belajar mesti amal, ya, sama ada fiqah ke, tauhid ke, tasawuf ke, jangan biarkan ilmu sekadar meriwayatkan ilmu tapi tidak mau mengamalkan, maka rugi. Maka ketahui olehmu bahwasanya kebinasaannya itu amat besar. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Ya kana suratul ladina waydul mawdu'i alaihim wa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala